hamba hamba raja ni aku bagi 100. Upah kan? Kita kata upah lah. Tapi sebenarnya upah dalam syarak kena bagi bagi duit dulu. Sebab dia nak buat kerja tu, dia nak guna duit untuk apa-apa kan. Tapi termasuk lambat ji'alah ni, sah jugalah ji'alah. Tak ada masalah. Kalau zaman lah macam mana? Zaman lah kita tak buat misal hamba lah. Kita buat misal, siapa jumpa motor aku hak hilang, aku bagi kat dia 1,000. Itu ji'alah. Ji'alah. Maknanya kita bagi sesuatu, kita memperwajibkan atas diri kita ni untuk memberi sesuatu atas satu pekerjaan yang ada susah payah. Ha, itu dipanggil ju'alah. Ha, macam cerita zaman-zaman dulu, barang siapa yang mampu Tuan Puteri akan diberi hadiah sekian-sekian. Ha, itu ju'alah. Tapi hadiah tu kita kena tentulah. Tak bolehlah hadiah kosong macam tu. Maksudnya apa? Akan dapat hadiah. Hadiah apa? Tak bolehlah. Tidak ditentu. Siapa dia boleh buat kerja, siapa dia boleh bersihkan rumah, siapa dia boleh bersihkan kawasan tanah ni, dia akan dapat hadiah. Tak boleh. Tak boleh. Hadiah apa? Tak boleh. Sebab apa? Boleh jadi berlaku nizak, pergaduhan. Bagi, habis-habis cuci, nah dapat RM100. Oh, RM100 dia cuci satu kawasan 3 kalung. Nah, bergaduh tak boleh eh? Jadi kena tentu hadiah tu macam mana. Rahsia. Rahsia tak boleh. Di antara dalil dalam bab ju'alah ni banyak. Salah satunya di dalam hadis Nabi yang menceritakan seorang sahabat, bila dia sampai di satu kampung, depa nak minta nak minta tumpang duduk, tapi ditolak. Kan ada satu hadis cerita, ada sahabat ni dia mai satu kampung, depa ni ramai-ramai nak minta tumpang lah, menumpang. Zaman dulu hotel tak ada lagi kan, jadi tetamu lah orang Arab ni. Depa aib lah kalau tak layan tetamu. Tapi sebab zaman tu Islam kan. Orang Islam daripada ajaran apa Nabi Muhammad. Jadi orang kafir ni, dia sebenarnya Arab ni menerima tetamu. Aib tak terima tetamu, tak layan tetamu. Bukan bangsa Arab kalau tak melayan tetamu. Arab ni layan tetamu. Sama ada Islam dan sebelum Islam, mereka ni sangat-sangat melayan tetamu lah. Dan ajaran tu sampai dalam Islam. Tapi bila dah sahabat ni Islam, mereka tak mau, mereka tolak. Nak Allah takdirkan jadi raja, mereka punya chief kampung tu sakit, kena sengat menentang. Ketua kampung, ketua kabilah kena sengat menentang. Mereka tak terah nak buat apa, ubat tak ada apa semua, tak boleh nak sembuh, terlantak tak boleh nak bangkit. Lepas tu depa tahu anu, hangpa pi tanya pak-pak tu, hak mai tu, kok depa ada ubat? Depa pi. Bila depa pi tanya, hangpa ada ubat tak kami ni? Siapa boleh ada berubat ke pandai ke apa? Dia kata, lepas tu seorang sahabat kata, aku boleh. Tapi dah hangpa tak bagi aku kami tumpang? Tak ada. Tak ada. Aku boleh tapi hangpa tak bagi kami tumpang. Tak ada. Maka depa pun kata, melau macam ni, kau tim. Hangpa ubat, kami bagi hadiah kambing. Hadiah kambing. Maka dia pun pergi ruqyah, baca bismillah, baca alhamdulillah rabbil alamin, dia jampi. Jampi. Itu bila dapat kambing, depa apa nak beda ah. Sahabat-sahabat sebagainya kata, "Hai, nanti dulu. Kita buat kerja lagu ni betul ke tak betul? Baca ayat Quran dapat kambing, boleh ke tak boleh?" Depa sahabat ni jaga dalam hukum hakam. Kita tanya Rasulullah dulu. Bila cerita kat Rasulullah, Rasulullah pun senyum, Rasulullah gelak kata, "Bagi aku sikit." Allah pakai beda. Rasulullah nak abang kata boleh. Bagi kat Rasulullah satu sebahagian. Nak abang kata jualah. Maknanya had, kita kata apa bahasa Melayu, macam hadiah kan. Tapi dia macam sagu hati, you know? Macam sagu hati. Bahasa Melayu kita jualah ni maknanya hang buat hang dapat, ataupun siapa-siapa. Macam piramid lah, cerita zaman dulu lah. Siapa boleh buat gini-gini ni, dia buat pengumuman, dia buat iklan. Maknanya tak kira siapa-siapa. Hatta orang hak dengar ketika itu orang gila, hatta hak dengar tu kanak-kanak, satu-satunya bab hukum yang tak terikat dengan baligh
dan akal. Bab ni. Bab lain, akad lain tak sah kita berakad dengan kanak-kanak, tak sah. Tapi bab ni okey. Sebab tu dalam bab, bab ju'alah ni banyak kelonggaran dia banyak. Sebab tu dalam fiqah ni sebahagian fuqaha tu kalau macam di, ada bab ketat-ketat-ketat, dia akan lari masuk ke bab ju'alah. Bab ju'alah ni dia am umum. Dia tak banyak kait-kait. Mana dia rukun ju'alah? Dia kata arkanul ju'alah arba'atun, ada empat. Amalun, kena ada amal. Wa ju'lun, dia punya apa, sagu hatilah ataupun upah ataupun hadiah. Dia punya ji'alah dia, upah dia. Wasiratun, dia punya apa, pengumuman dia tu. Contohlah. Wa'aqidun, dan orang yang meng, kita kata yang mengakad. Jadi kalau dalam cerita contohnya si Zaid ni, dia kata siapa jumpa kereta aku, aku bagi dekat dia RM1,000. Contoh. Maka Zaid itu dipanggil aqid. Sirah itu adalah iklan yang dia buat tu. Dan ju'lun, upah tu RM1,000. Maka amalan tu apa? Amalan tu orang tu pergi cari, buat balik. Itu dipanggil ji'alah. macam pengurusan-pengurusan, segala pengurusan hari ni, kita bagi sagu hati tu dia, tolong aku tak ni, aku ni yang tolong pergi nak peguam jumpa buat apa-apa, nanti aku bagi lah kat hang. Jualah. Kita minta tolong orang lah, tolong buat ni, nanti aku bagi lah kat hang serbu. Tu kena ta'in. Nak bagi apa tu kena ta'in lah. Nak bagi apa tu kena ta'in lah. Kecuali lah sebahagian bab, sebahagian bab syarak benarkan. Contohnya macam bab antara pemerintah ataupun komander tentera dengan tentera. Contohnya siapa boleh tawan istana ni, contohlah dalam kubu kan, siapa boleh tawan istana ni, gundik dalam istana tu aku bagi seorang. Hak mana satu gundik? Hak huduh ke, hak gemuk ke, hak pendek? Tak ta'yin. Tapi tak apa, nak menggalakkan orang ni. Tentera pakai semangat kan? Semangat itu tang tu, tang tu ada sebahagian masalah diberi rukhsah lah. Kadang-kadang kita tak boleh selesaikan sendiri. Kadang-kadang kita perlu orang yang ada nama, betul tak? Penyelesaian tu kita tak boleh, kita orang tak kenal, kita tak ada nama. Jadi kita cari orang yang mungkin ada nama, ada pangkat, ada jawatan. Kita pergi jumpa dia. Ni tolong sat, tolong saat ni selesai kes ni, masalah ni, ini kita minta tolong dia. Kita minta tolong dia, nanti kita bagilah RM1 dia kopi. Itu jualah lah. Itu jualah lah. Lebih kurang macam jualah. Maksud jualah lah ni, sebab dia bagi setelah. Dia jualah lah. Jualah ni dia ada dua. Satu ta'yin, satunya umum. Ta'yin ni macam kita kita pilih, kita jumpa kawan tu, kita kata ni hang tolong aku. Itu ta'yin, kita pilih dia. Umum ni siapa-siapa boleh tolong ni, tolonglah, nanti kita bagi lah. Siapa-siapa boleh cari ubat ni, cari lah, nanti saya bagi duit hadiah gini-gini, contoh. Itu umum. Maknanya siapa hak dengar, siapa hak dengar boleh. Walaupun hak dengar tu orang gila, walaupun kanak-kanak, walaupun kanak-kanak, dia tak terikat dengan. Yang penting dia ada kemampuan. Kalau kita nak ta'yin, syarat dia kena mampulah. Mampu. Kalau kita nak minta kawan tu tolong, tolong, maka orang yang kita minta tolong tu dia kena mampulah untuk kerja yang kita buat tu. Kalau secara umum tak kisah, yang siapa sahaja dengar, walaupun waktu dengar tu dia tak mampu, tapi setelah tu dia mampu, tak ada masalah. Boleh. Contohnya kita, dia buat pengumuman, dia kata barang siapa jumpa anak saya hilang ni, tak balik rumah, kena colek ni, tolong sangat-sangat ni, siapa boleh saya bagi hadiah, insyaAllah saya bagi RM50,000. Ada member ni seorang kecil, budak kecil, baru darjah satu, dengar beringus lagi. Lepas 10 tahun dia jumpa anak kawan ni, dia ingat dulu kau tu kata nak bagi RM10,000, RM5,000 kata. Dia heret. Waktu dia dengar tu, kanak-kanak darjah satu, ikutnya akad tak sah macam tu. Tapi dalam bab ju'alah ni tak apa. Walaupun ketika tu dia tak mampu, dia tak mampu nak cari, dia tak mampu dan sebagainya,
Tapi setelah 10 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, dia ada mampu. Boleh, tak ada masalah. Ha, walaupun ketika ada akad jualah tu, dia tak mampu. Ha, tidak ada masalah. Itu jualah. Tapi ada syarat jugalah. Syarat dia taklah ketat sangat. Dia kata, syurutu amalil ji'alah thalathah. Syarat pekerjaan atau apa amal ji'alah ni ada 3. An yakuna fihi kulfah. Dia ada bahawa adalah padanya itu kulfah. Kita kata kulfah ni apa? Ha? Kulfah ni berat. Keberatan. Kepenatan. Susah. Hang kalau boleh tunjuk dekat aku mana rumah mat, aku bagi hang RM10. Dia angkat tangan, dia tunjuk macam tu. Ada susah apa payah tak? Angkat tangan je, tak ada apa pun. Tak penat apa. Dia tak ada lah. Tidak ada kulfah orang panggil. Tak boleh. Tapi kalau dia buat, ha, jom, jom. Jom ikut aku. Ha, jom ni. Ha, masuk lorong sini, pergi sini. Ah, ni, sinilah rumah dia. Ha, dia bawa. Ha, maknanya adalah penat dia kan. Detis siapa ya. Kalau dekat, kat mana rumah mak ni? Siapa boleh tunjuk? Aku bagi RM10. Kau tu kata, saya boleh tunjuk. Tu. Sebelah. Ha, tak ada kulfah apa. Tak ada penat apa. Bolehlah bagi hadiah. Kira hadiah sedekah. tak nama lah. Jualah. Dia ikut tu lah juga kan. Kalau tak jadi jualah pun, dia sedekah lah. Kalau sedekah, tak ikut peraturan jualah lah. Kalau nak nama sedekah, tak ikut peraturan jualah. Kontu tak boleh tuntut RM10, bagi RM2 pun boleh. Jualah lah. Jualah ni, dia mewajibkan diri dia. Dia kata, aku akan bagi RM5,000. Ha, RM5,000 tak boleh. Bagi RM4,999, tak boleh. RM1 lagi tu. Ha, mari kira. Hang kata RM5,000. Wajib atas hang. Tak bagi haram dosa. Sebab hang jualah. Aku buat kerja. Aku dah gaji. Ha, tu cerita dah. Tapi kalau bukan jualah, macam tidak ada penat, aku bagi RM10. Kata dah, ni dia rumah dia. Ha, nah, RM2. Tak nama jualah, tak ada kulfah benda tu. Ha, jadi tak perlu ikut syarat jualah lah. Macam kalau macam kerja-kerja macam repair komputer kan. Dan benda tu nampak simple je. Tapi dia ada kulfah dia. Ha, dia guna kemahiran dia. Ha, nak buka skru apa semua tu. Dia memang tak berat tapi dia renyah. Renyah masa dia. Oh ni rosak sini. Walaupun sekejap aje benda tu dia tahu. Ha. Benda tu kalau takat bagi tahu tak ada lah. Ha, ni rosak dia kipas angin dia ni. Ha, RM10. Ha, tu. Ha, takat bagi tahu macam tu tak ada. Ha. Tapi kalau ha, dia tolong buka, dia tolong buat tukar. Ha, tu ada kulfah lah. Walaupun benda ringan. Walaupun tak keluar peluh kan. Tapi kita kata apa, renyah lah benda tu kan. Buka skru ke apa ke. Ada kerja lah. Kalau takat kerja dia buat macam mana? Macam ni. Tu? Ah, itu tak ada kulfah, ringan sangat. Ada. Selalunya hak tu macam mak apa, mak upah anak, hak tu hadiah je lah. Abang angkat barang tak atas ni, contohlah kan. Abang ambil kitab tak atas tu. Tak mau buat, anak dia malas. Abang kalau angkat, ayah bagi RM1. Dia pun angkat kita tak ada kulfah apa. Ha, tu hadiah ayah dia nak menggalakkan untuk tak ada masalah apa. Ayah dia bagi 5 pound pun tak apalah. Tapi ibu bapa apabila berjanji dengan anak, jangan dustai. Jangan dia ajar berbohong. Sebab nanti anak tu dia benda tu dia ingat, dia akan jadi sifat dia. Dia akan jadi sifat dia juga. Wa alla yata'ayyan, dan benda tu mestilah tidak tertentu. Pekerjaan tadi, pekerjaan jualah tadi dia tak tertentu. Maknanya contohnya begini. Contohnya dia kata, siapa jumpa kereta aku, kereta aku ni hilang, ataupun duit aku hilang, ataupun barang aku hilang, siapa jumpa, siapa boleh bawa balik, aku bagi RM10,000. Pencuri tu dia dengar. Pencuri, oi, aku curi handphone dia pun tak sampai RM10,000. RM1,000 je. Kalau aku bagi dapat RM10,000, dia pun boleh hantar balik. Dia berhak menerima? Tak berhak. Dia wajib menyerah. Ya ta'ayyan alaihi. Memang dia kena buat benda tu. Tertentu dia untuk buat tu. Memang dia kena hantar. Memang dia kena serah. Ha, bukan dia. Ha, dia rampas ke apakah? Ha. Kotlah rampas, ada orang rampas barang kita, kita kata, oh ni siapa boleh tolong pergi ambil sak barang aku kat Dolah tu, dia ambil. Kalau siapa ambil, aku siapa boleh pergi ambil balik, aku bagi kat dia upah RM500.
Dolah dengar yang tu, dia main hantar tu. Nak ambil ni. Aku dengar kata nak pergi lima tu. Memang tak dapat lah. Sebab apa? Memang dia kena hantar. Memang dia kena. Ya ta'ayyan. Memang tertentu kerja tu dia kena buat. Orang lain tak. Orang lain tak payah buat. Memang dia kena buat. Kalau dia buat, dia tak dapat. Kalau orang lain buat, dapat lah. Okay. Sebab orang lain tak tertentu benda tu. Boleh lah, boleh. Boleh macam mana? Boleh mudah sangat? Baik sangat lah. Dan lagi syarat ada lagi. Allah yu'aqqat. Ini di antara kelonggaran lagi yang ada di dalam ji'alah. Tidak boleh bertempoh berwaktu. Siapa boleh cari dalam masa tempoh seminggu ni, saya bagi 1,000. Kita tak boleh tempohkan dia. Tidak boleh hadkan. Sebab menyusahkan kerja orang nak cari. Maknanya apa? Carilah. Siapa jumpa, saya akan bagi. Saya akan bagi. Begitu. Dia macam upah. Dia macam upah. Cuma dia tidak syarat ketat seperti upah. Upah ni dia ada lagi masalah-masalah ni. Kalau rosak kat kau ni jadi macam mana, kalau gini, kalau dia pegang macam mana, kalau dia ada masalah yang banyak lagi. Ju'alah lah ni bukan upah, dan dia ada hukum dia sendiri lah. Dia ringan sikit. Kucing hilang lah, apa sahaja kerjalah, apa sahaja yang benda tu ada kepenatan bagi dia ataupun susah bagi dia, maka dia berhaklah menerima. Kalau berwaktu, ulama kata bukan tak boleh. Tapi kalau sekadar orang panggil istihsas, menggalakkan, itu tak apa. Bolehlah, kita bukan nak tak waktu, tapi kita nak bagi dia semangat sikit. Kita ju'alah, akad ju'alah dah dengan seorang tukang jahit. Kata, hang boleh buat baju lah. Ni hang buat baju berapa hari boleh siap ni? Dia kata seminggu lah boleh siap bang. Hang buat seminggu no. Kalau hang boleh buat siap 2 hari, aku bayar 500 kah. Dia pun cepat lah. Itu kita nak bagi dia semangat. Boleh, tak ada masalah. Bukannya kita tempohkan dia tu, memang kita nak 2 hari lah. Maknanya kita nak bagi dia semangat sikit cepat-cepat. Buat sehari naik lagi. Naik lagi kan. Tak ada masalah. Itu termasuk dalam bab ju'alah. Bab ju'alah. Apa syarat syartu ju'lil ji'alah? Syartu thamanil mabi'. Syarat berupah yang kita nak bagi tu seperti harga jual beli tu. Duit yang kita boleh buat jual beli sama. Benda tu mesti suci, benda tu mesti boleh serah, benda tu mesti kita milik. Tak bolehlah ju'alah benda yang kita tak milik kan. Siapa boleh cari kereta aku, aku bagi hadiah ni motor, motor hak jiran dia. Tak boleh kan. Ataupun hak benda hak tak bertuan, kita nak bagi ke orang, tak boleh. Ta'ayyan tak boleh. Benda tu kena ta'ayyan, dan benda tu seperti syarat saman bagi mabi'. Syartu sighatil ji'alah. Mestilah lafzun min tarafil multazim. Mestilah lafaz tu keluar daripada siapa? Orang yang multazim. Maksud dia kena ada sebelah pihak daripada orang yang nak bayar upah. Adapun orang yang nak menerima upah, tak syarat kabul ataupun apa-apa, tak syarat. Sekadar dia tahu, dia dengar, cukup. Dia dengar, dia tahu, cukup. Kalau dia wakil kan pula. Tak ada masalah lah. Maknanya benda tu kelak daripada pihak dia lah. Yang mana lafaz itu yadullu ala iznihi fil amali bi ju'lin. Yang mana lafaz tadi menunjuk atas keizinannya dalam pekerjaan dengan ju'alah, dengan upah. Maknanya bila orang dengar, oh ada upah untuk buat kerja ni, maknanya orang faham, buat dapat. Cukup. Macam mana cara dia sebut pun tidak ada masalah. Dia tak syarat lafaz-lafaz yang tertentu. Dia sebut bagi hadiah ke, dia sebut dia nak bagi ke, dia sebut dia apa sajalah. Apa sajalah. Maknanya orang faham ada keizinan untuk mendapat upah. Itu syarat dia.
Kemudian ha, ini aqid ja'alah. Macam mana? Aqid bagi ja'alah ni ada syarat dia arba'atun, ada empat. Pertama, itlaqu tasarrufil multazim. Pertama, orang yang nak bagi upah tu, orang yang nak buat ja'alah tu, mestilah mutlaqu tasarruf. Ha, dah dia kenalah. Tak boleh lah kalau budak kata, bang, kalau abang kalau abang boleh tolong saya, saya bagi kat abang RM10 tau. Budak ada jahannam cakap macam tu. Abang, saya ada duit banyak ni. Mak saya bagi duit banyak. Kalau abang boleh tolong pergi kedai tu, beli sat kat saya ni, saya tak boleh beli. Kedai tu tak pergi. Beli mainan, contohlah. Beli apa ke, beli rokok sebatang. Dan abang beli kat saya satu batang, saya bagi abang RM5. Abang tu pun pergi. Abang tu pun bangat. Tak boleh, tak kira tu. Sebab dia tak telaku tasarruf. Dia tak boleh tasarruf. Dia tak balik lagi. Maka dia tak boleh buat akad ja'alah. Tapi kalau dia yang mendengar, itu tak apa. Abang tu kata, adik, adik pergi kedai, ha? Pergi beli ni. Boleh, dia boleh. Wa ikhtiyaruhu. Dan syarat lagi mestilah ikhtiar dia. Tidak boleh kena paksa. Kalau paksa tak jadi, mana-mana akad pun tak boleh lah. Kalau paksa ni dia tak kira lah. Kemudian wa ilmul amili bil iltizam. Dan juga mesti amil tadi, orang yang buat kerja tu mesti mengetahui dengan iltizam tadi, kemestian tadi, kewajipan tadi. Dia tahu kata awang ni nak bagi RM10,000 kalau dia jumpa kereta. Dia tahu, maka dia pun pergi cari, dia pun bagi. Kalau dia tak tahu, ha, dia jumpa kereta, oi, ni kereta awang ni. Dia tak tahu pun awang buat bunga, dia pun bawa balik. Dia berhak dah dapat, elok dia bawa-bawa balik. Dia pun tu, oi, hang jumpa dah. Set beg kat hang, kenal kat hang. Eh, pasal apa? Duh, awang kata nak bagi RM10,000 siapa jumpa. Oh, betul ya. Dia tak berhak. Sebab dia tak tahu, sebab dia buat kerja itu, penat dia tu, kata ulama, tanpa tamak. Tanpa haloba. Tanpa ada haloba. Itu kita kata ulama. Kita kalau tahu nak dapat upah, kita sungguh-sungguh tu tak? Agaklah benda hak free-free ni, kita pun tak apalah. Kebetulan, jenis kebetulan-kebetulan ni, kita tak tamak. Kalau orang nak upah, dia dengar, oh, dia terus berusaha untuk cari. Padanlah dia dapat. Padan. Orang ni, dia hantar tanpa ada tamak orang ni. Tanpa ada keinginan nak kepada harta tadi. Nak kepada upah. Maka, dia hantar. Kan tu kata, nah, RM10,000. Dia sebenarnya tak berhak. Dia tahu sebenarnya, saya tak tahu pun ni. Tak tahu pun kata ada dapat upah. Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah kalau nak bagi. Bagi tahu lagu tu, kan tu pun tak apalah. Kan, reda. Mana jadi sedekah lah. Tapi sebenarnya dia tak berhak lah. Kalau dia nak tuntut atas nama ji'alah tu, dia tak dapat lah. Sebab dia tidak mengetahui. Dia tidak ada ilmu tentang iltizam. Dan juga wa ahliyatul amilil muayyan lil amal. Dan wa ahliyah, dan dia itu ahli ataupun mempunyai kekuatan. Al amil, orang yang nak buat kerja tadi. Al muayyan, yang dipilih, yang khas. Kan kita sebut tadi ju'alah ni ada satu am, siapa-siapa, itu am. Tapi muayyan ni dia minta tolong khas. Tolong aku no, boleh kot no, nanti aku bagi hang RM10,000. Itu muayyan. Maka kalau ju'alah yang muayyan, orang tu mesti ada ahliyah bagi kerja tadi. Dia ada kemampuan. Kalau tidak ada kemampuan, tak boleh lah. Adapun am, itu tak syarat. Tidak syarat ahliyah. Sebab tu di sini dia kata tu, bawah dia kata, sah walaupun hamba, walaupun kanak-kanak, walaupun orang gila yang ada nauk daripada tamis. Maknanya dia kadang-kadang gila, kadang-kadang okey. Ataupun mahjur dengan safih, orang dia okey you ke. Ataupun siapa-siapa lah. Maknanya siapa-siapa yang dengar, dia boleh buat kerja tu. Itu panggil ja'alah. Macam mana surah ju'alah terakhir? An yaqula Zaid li Amrin. Zaid kata bagi Umar, in radatta abiqi, jikalau engkau mengembalikan abiqi. Abiq ni hamba yang lari. Abiqi, hambaku yang lari, hamba aku yang lari. Falaka dinarun, maka bagi engkau satu dinar.
Fayarudduhu, maka Umar pun mengembalikan abiq tadi. Au yaqul, ataupun dia kata, itu ni surah apa ni? Amil yang muayyan. Surah satu lagi yang tidak muayyan, an yaqula, bahawa dia berkata, man radda abiqi, barang siapa yang mengembalikan hambaku yang lari, falahu dinarun, maka baginya satu dinar. Fayarudduhu man ta'ahhala lil amal, maka mengembalilah hamba tadi, oh, mereka yang ahli dalam pekerjaan tadi. Walaupun ketika mendengar tidak ahli. Iaitu dengar tu dia masih kanak-kanak. Kemudian dia pun dah mampu cari dah, dia besar sikit, dia pergi cari, dapat, tak ada masalah lah. Hamba lah. Heret lah hamba dulu-dulu ni. Suka lari. Macam mana nak kenal hamba? Adalah cara-cara dulu. Orang dulu-dulu hamba ni dia ada pakaian khas. Dia pakaian orang tengok zaman dulu-dulu ni. Oh ni genggih hamba ni. Dia ada cara pakai dia. Hatta dalam peraturan Islam, kalau siapa-siapa duduk di bawah negara Islam pun sebenarnya ada peraturan. Orang kafir sekalipun bila duduk di negeri kita, dia ada peraturan dia. Dia ada pakaian dia. Dia ada rumah dia. Dia ada kereta dia. Ada syarat-syarat dia. Kalau nak duduk di bawah pentadbiran Islam, mereka kena beza daripada kita. Rumah dia pun tak boleh lebih tinggi dari rumah kita. Allah dia. Dia ada syarat-syarat. Dulu-dulu hamba-hamba hak lari pun dia adalah rupa hamba tu ada. Amr bin al-As ketika dia nak mati, dia nak wafat, dia suruh anak dia ikat tangan dia untuk menunjukkan dia ni seorang hamba. Hamba. Habis itu ja'alah. Kemudian kita akan masuk wadi'ah terakhir sebelum kita masuk faraid. Wadi'ah ni bank lah. Bank wadi'ah lah. Menjaga lah. Tapi kalau yang bank yang sebenar wadi'ah tu, apa, bank yang apa, Swiss ke apa, yang disimpan barang kita tu. Kan ada satu bank simpan barang peribadi kita. Kita dia bagi satu loker untuk kita. Kita simpan apa saja dalam tu. Mana tak ada siapa boleh usik lah. Nanti kita pergi ambil lah. Swiss bank kan. Itu wadi'ah. Itu wadi'ah. Bukan wadi'ah bank wadi'ah masuk dia pakai tu. Itu bukan wadi'ah. Wadi'ah ni kita simpan barang dekat kawan kita. Itu wadi'ah. Selalunya gadaian lah. Dia buh nama wadi'ah. Buh nama tapi bukan wadi'ah ni dah. Nak bagi bunyi Islam, buh wadi'ah. Wadi'ah ni maknanya kita simpan. Buh nama Islam sikit, bagi bunyi Islam lah kan. Nama lah, nama Islam, pengurusan dia Islam. Allah Allah lah, Al-Wadi'ah mungkin dalam mazhab lain ke. Tapi kita mazhab Syafi'i ni, Wadi'ah ni macam saya pergi ke abang. Abang simpan sat ni, jaga kereta saya, jaga motor saya, saya nak balik kampung ni. Apa tu Wadi'ah? Orang tu jaga harta kita. Tak kira lah duit ke apa, wadi'ah tu. Dia ada syarat-syarat dia. Dia kan jaga. Dia nega. Dia nega. Kita bagi duit, dia nega. Habis duit kita. Tapi nilai tu ada lagi lah kan. Nilai adalah. Kita buah 50. Kita nak ambil 50 pun ada lah. Tapi duit 50 kita bagi tu, tak ada. Kita ambil 50 hal lain lah. Kita bagi dia guna. Bagi dia guna. Ya, kita bagi dia guna. Kita buh duit tu bukan kita niat dia simpan tak. Sebab dia memang tak simpan duit kita. Bank sendiri pun cakap begitu kan. Dia apa, laburkan kan. Dia laburkan. Kita bukan simpan duit. Cuma bahasa lah kita kata. Simpan duit lah sebab kita boleh ambil balik duit. Tapi duit lain. Dia macam ni lah. Saya bagi duit ke Abang Suruh. Abang Suruh guna dia ke. Tu saya minta balik. Nak ambil balik. Abang Suruh bagi balik. Macam tu. Bukannya simpan. Bukannya saya simpan
Dia simpan hak betul ni, bagi dalam sampul itu, ambil pun sampul itu juga, duduk dalam tu juga, tak usik. Duit hak tu juga, itu baru nama simpan. Istilah tu lah, istilah tu kita pakai simpan, sebenarnya bukan. Allah Allah.